Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Sudah siap sekolah minggu hari ini? Kalau saya yakin, pasti sudah siap. Sudah mandi, sudah mandi, sudah cantik, sudah ganteng. Ya? Oke, kita akan mulai sekolah minggu kita. Walaupun kita di depan handphone, atau ada yang di depan TV, atau ada yang di depan laptopnya. Ya? Kita siap sekolah minggu hari ini, kita mau puji nama. Hari ini kita pujiannya dengan sukacita dua lagu ya, kita sambung ya. Datang ke hadirat Tuhan, lalu kita sambung dengan dikepak-kepakan sayap. Ya, ya kita siap memuji nama Tuhan pagi ini. Ya, kita siapkan hati kita, kita puji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, gak terasa ya, sekarang bulan apa ya? Betul, bulan Desember. Ini biasanya bulan
pasti kita tetap melihat firman Tuhan. Jadi untuk menyambut Natal kita mau nyanyi yuk satu lagu Natal. Yuk, masih ingat gak ya lagu Natal? Ingat pasti ya. Lagu apa? Hai Mari Berhimpun. Yuk, kita nyanyi lagu itu ya. Thank you.
bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan bahwa kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan memimpin kami untuk bisa memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu dengan baik. Meskipun kami masih kecil Tuhan, tetapi kami mohon Tuhan yang memimpin kami sehingga kami benar-benar dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Di nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan kuat. Adik-adik, hari ini kita sangat bersyukur kita akan bersama-sama mendengarkan cerita dari satu tokoh dalam Alkitab. Yuk kita sama-sama membuka Alkitab kita ya. Yang terambil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ke 56. Sekali lagi ya, Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ke 56. Di sana dikatakan nyanyian pujian Maria. Adik-adik, masih ingatkah kalian tentang cerita minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Yaitu tentang Maria dan Elizabeth. Adik-adik, di sana dikatakan bahwa Maria adalah seorang wanita yang sangat sederhana, baik, tidak sombong adik-adik. Dan dia juga adalah wanita yang sangat takut akan Tuhan. Adik-adik, dikatakan juga bahwa dia mengandung bayi Yesus, sehingga kehidupannya juga menjadi berkat bagi banyak orang. Wah, luar biasa ya adik-adik, Maria menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi Maria sempat ragu adik-adik, karena bagaimana mungkin dia bisa mengandung bayi Yesus? Karena Yesus, kita tahu bahwa dia adalah Yesus yang akan menyelamatkan kita loh adik-adik. Bagaimana mungkin? Tetapi karena anugerah Tuhan memilih Maria untuk menjadi ibu Yesus yang akan melahirkan Yesus ke dalam dunia, sehingga kehidupan Maria menjadi berkat bagi banyak orang, di mana Yesus yang akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, yang akan membebaskan kita dari hukuman dosa. Adik-adik, lewat dari kehidupan Maria, kita belajar untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, nurut sama orang tua, tidak boleh sombong, dan selalu mengucap syukur. Karena Maria, kita tahu meskipun awalnya dia sempat ragu menerima apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidupnya untuk mengandung bayi Yesus, tetapi anugerah Tuhan itu Tuhan pakai siapa saja. Sama seperti kalau misalkan adik-adik juga menerima satu hadiah yang mungkin kita merasa bahwa kita tidak mungkin menerima hadiah itu, ya kan? Benar? Tetapi karena orang yang memberikan hadiah itu tidak melihat siapa kita, tetapi melihat hati kita yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan ketika kita menerima hadiah itu, mungkin menurut kita, kita tidak pantas, tetapi orang itu memberikan hadiah. Nah, dari hadiah itu kita juga bisa melihat bahwa sama seperti kita telah menerima anugerah dari Tuhan, hadiah dari Tuhan, yaitu kita dibebaskan dari dosa adik-adik. Maka kita juga harus menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, berbagi kasih, melakukan kebaikan kepada siapapun. Sebagaimana anugerah hadiah itu telah kita terima, maka kita juga harus berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita adik-adik. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan atau membaca satu ayat hafalan kita yang terambil dari Mazmur. Yuk kita sama-sama buka ya, di dalam Mazmur 150 ayat 6. Di sana dikatakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang boleh menguatkan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, nurut akan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami meskipun kami masih kecil Tuhan, tetapi kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
ketemu lagi sama Lauser Christine. Sekarang kita mau buat aktivitas kita. Tadi sudah dengar cerita firman Tuhan, sudah dengar Maria memuji Tuhan. Nah, kita mau alat, kita juga mau puji Tuhan. Caranya, hari ini kita mau bikin alat musik dari kaleng bekas atau bisa juga dari gelas bekas ya. Kita pilih alatnya yang kecil saja, jangan terlalu besar, nanti balonnya nggak muat ya. Terus bahan-bahan lain yang kita perlukan sudah pasti adalah balon ya. Balon untuk satu kaleng perlu dua balon ya, dua balon saja. Terus lem gunting, jangan lupa buat potong balonnya. Selotip manik-manik nanti buat hias, dan kertas origami ini langsung suruh pasang ya, sebagian ya kertas origaminya buat tutup kalengnya dan buat hias-hiasnya. Silakan adik-adik gunting sesuai selera, boleh bentuk bintang, bentuk hati, atau bentuk apa saja, bebas ya. Warnanya juga bebas, silakan dipilih mau warna apa. Nah sekarang pertama kita gunting dulu balonnya, guntingnya di leher balon di sini ya, di sini kita gunting. Yang kita pakai yang ini adik-adik ya, ini tidak perlu. Ini yang mau kita pasang, caranya dibalik dulu. Kan balonnya polkadot yang harus pakai ya. Nanti sisi yang polos ini yang di bagian atas. Ini, nah tariknya yang kuat ya, supaya nanti permukaannya jadi rata seperti ini. Sudah bunyi, tapi bisa bunyi lebih bagus lagi, lebih kenceng kalau kita pakai balonnya dua. Jangan lupa dibalik seperti ini, pasang satu lagi, tariknya yang kuat. Kalau nggak kuat tarik, boleh minta bantu mama, papa, atau kakak seperti ini. Tes dulu. Nah, lebih kenceng sebelah sini, nanti jangan diapa-apain, ini juga bisa bunyi. Suaranya beda ya. Nah, supaya kuat adik-adik, nggak mudah lepas, diselotip saja. Ini balonnya, ditempel ke kalengnya. Ini ya. Jadi nanti kalau adik-adik lagi main, lagi seru-serunya, terus tiba-tiba balonnya lepas, aduh, jadi main musik. Diselotip saja biar nggak lepas-lepas ya. Nah, cukup. Nah, kalau sudah, tinggal dihias. Ini manik-maniknya taruh di pinggirannya. Sini. Jadi nanti kayak gendang benerannya. Yang ini dulu ya, mungkin dikit. Mau manik-manik nih? Boleh bentuk apa saja, model apa saja, warna apa saja, sesuai dengan yang adik-adik punya di rumah ya. Kalau tidak punya manik-manik gimana Lauser? Nggak apa-apa, boleh pakai kertas, boleh pakai biji-bijian, boleh pakai apa saja. Kan ini kreativitas, nggak harus sama seperti yang Lauser bikin ya. Karena Lauser punyanya di rumah manik-manik, Lauser pakai manik-manik. Dari manik-maniknya sudah ditempel. Lalu
lalu boleh tempel kertas-kertas origami warna-warni apa aja, bentuk apa saja boleh tempel-tempel di sini, dan kalengnya boleh ditutup semua dengan kertas atau mau ditutup sebagian saja boleh. Silakan dibuat, jangan lupa difoto, terus dikirim ke nomor ini. Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah dengar firman Tuhan, aktivitas juga kita sudah lakukan. Tiba akhirnya kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini ya. Namun sebelum kita akan mengakhiri sekolah minggu kita akan dengan satu pujian lagi. Aku diberkati. Kita merasa terberkati hari ini ya, sekolah minggu dari awal sampai akhir. Yuk, kita lagi pujian. Lagu ini langsung punya gerakannya. Nanti langsung ajarin gerakannya ya. Lagungan dulu ya, nanti langsung ajarin gerakannya ya. Tapi kata-katanya pasti sudah hafal. Aku diberkati. Ya. Kita pelan-pelan dulu nyanyinya ya. Belajar gerakannya. Biarlah Tuhan pujian yang boleh kami naikkan hari ini, firman Tuhan yang boleh kami dengar, semua yang kami lakukan sepanjang waktu ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jadikan Tuhan kami sebagai anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kami mau hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
dan menyelesaikan sekolah minggu hari ini. Jangan lupa minggu depan kita kembali sekolah minggu, kita Natal bersama. Sampai jumpa, Tuhan berkati.